sekian lama akhirnya kami akan buka kedai. Jom tengok. Bersama saya Skoko, JB dan juga Joy. Nah, ini ialah bakal YouTube studio, office space dan juga sudah tentunya merchandise Sabahan Soul. Baiklah, si JB dengan si Koko, mereka belum tengok ni tempat. Baru saya yang pergi deal dan bagi jadi tempat ni. Ah, ini buat pertama kali lah mereka tengok. Hai Kayla. Actually tempat ni sebelah rumah kami aja. Nervous. Okay, kita naik. Inilah dia. Jeng jeng jeng, welcome. Baiklah, inilah dia. Tapi belum siap lagi lah. Kami baru ambil dan akan buat sedikit renovation. Mungkin sacap saja sedikit. Tempat ini sudah cantik, sudah betul. Macam tidak perlu buat banyak benda. Memang perfect. Let's check it out. Ya, bilik pertama. Tarik tu, tarik. Buka. Ha. Ini ialah bilik pertama. Sangat besar. Kita room tour dulu. Simple room tour. Wah, ada balkoni dia. Ceng, jeng, jeng. So, JB dan Poco, dorang decide apa dorang mau buat. Saya pun mau buat apa. Ha, pakai ruang. JB dan Poco sudah tentunya akan start dorang punya business. JB apa? JB Collection. JB Collection. Ha, mula sudah dia. Cek, cek. Kayla, office baru. Cuma masih pun barang nih. Okay, next, bilik apakah ini? Wah, besarnya. Besar kan? TV-nya. Astaga. TV-nya, Bob. Ini mau buat apapun tidak tahu. Oh, sudah on. Banyak letak panu. Banyak letak panu sama. Mana nih? Wih, ada satu. Tengok tuh. Apa tuh? Ini letak sini yang apa? Kopinya ada tuh. YouTube buat ada 100. Oh, silver play button. Tapi terus terang lah, kalau saya tidak berapa minat nih konsep di sini. Macam terlalu pos. Terlalu formal. Pos. Mau saya cek nih buat. Gila. Dan pakai Big Boss pula. Ini toke-toke, ini letak pot di sini. Tapi mungkin ada lah cadangan. Mungkin mau bagi nampak modern lah. Macam konten. Kenapa mau buka juga? Nah, ya, sekalian diorang. Jorok, please. So, kita pergi tempat kegemaran nih. Okay, masuk. Ini ialah bagian dapur. Tengok. Astaga. Tiada gas, tiada tong gas. Kena beli tong gas. So semua ini boleh jadi tempat syuting. Syuting buat masak-memasak. Kayla pun menengok. Oh. Kayla. Nah, ini kita pasang. Wih, ada haus-haus lagi. Kita pasang tirai. Kedai makan. Microwave, nah, icebox besar. Ya, memang kena kasih bersih sikit. Tapi tempat ni memang sudah macam tidak perlu, betul-betul tidak perlu buat banyak benda lah. Selain cat, tampal sikit. Ini store. Ah, store. Icebox besar dari orang. Habis dah cek. Habis duduk. Tandas dah, tandas dah. Macam mana perbincangan kita ini? Oh, tandas dia mesti penting. Tandas penting ini. Ada heater ya, ada shower. Shower dia ada 1, 2. Tandas dia memang ada panas dan sejuk. Panas sejuk. Bersih ya. Penting, tandas itu penting. Eh, bunyi apa?
Boleh. Aku sudah berak pun tadi. Oke, inilah dapur. Memang perfect. Sudah. Kamu rasa apa kalian buat di sini? Apa bakal kalian buat? Nah, kamu komen cadangan di bawah. Alright, setelah dapur inilah ruang tamu. Ruang tamu ini dinding ini saja yang perlu renovate nih rasanya. Buang skru-skru tampal nih dengan cat barulah. Tampal cat baru itu aja. Yang lain memang perfect lagi lah. Sangat. Oh, sebelum buka. Apa tuh? Nih. Oh, mau buka juga kah? Ya. Sudah laci-laci aja. Kasutnya apa itu? Iya, Kak. Di sini boleh pasang bekas LCD TV, pasang LCD, Netflix, boleh chill-chill sini sofa. Inilah bilik bos nih, macam lucu pun ada, aku rasa lucu pun ada. Nih. Oh, itu. Mau kena beli gaming chair mungkin? Iya, kayaknya. Apa boleh buat nih ya? Big boss. Bos, pinjaman ada kah? Mau ini mau klaim berapa? Pinjaman bulannya? 150. Oke, oke, oke. Kata si mam gue siapa? Enggak, kursi dapur, Bato. Bukan, Kak? Ah, lah, kursi dapur lah. Kalau ke si meja. Kalau sini ada barang-barang kamera bagi nampak ceria sikit, mungkin boleh lah. Talampau juga ini macam drama TV sudah bos. Okay, bos, hari ini kita apa kita bincang hari ini? Tadi yang semalam saya minta dengan kau, kau simpan ke mana? Komplit ya, floor laminating. So syukur kita 2021 bertambah lah satu kemajuan lah. Ya, improve. Semua daripada hasil daripada kamu semua yang support kami. Ya, support kami di YouTube. Beli baju ni, Sabah Hansol. Tak lama lagi ada jual. Siapa mau order siap-siap. Coming soon akan keluar. Coming soon. Baiklah, apa plan sebenarnya untuk ambil punya tempat macam ni? Nombor satu, sudah tentunya space untuk buat kerja. Contoh, editing. Untuk buat konten, boleh buat shoot mana-mana angle. Buat hias-hias cantik, cat, mural kah. Macam itulah. Ada tempat editing, ada tempat shooting. Dan nombor 2 ialah Sabahan Soul. Sabahan.shop yang kamu support selama ini telah bertukar ke Sabahan Soul. Dan kami akan jual baju di sini. Kalau kamu mau beli, datang sini. Okay, boleh ambil sudah. So yang dekat-dekat tidak payah lagi pos-pos, datang direct sini. Ada lagi, nombor 3 saya mungkin akan ambil tim. Okay, tim macam clan begitulah di bawah saya, macam teamwork gitu. Dan harapan terbesar ialah kami mampu ambil pekerja, okay? Bantu untuk bagi orang rezeki juga dengan semua ini. Hey, tengok apa ni? Wah, Sabahan Soul. Here we are. Sesuatu yang baru. Sedang berpikir mana mau start. Rasanya bolehlah start dengan chat dulu apa bersih dulu tempatnya. Okay, video ni pasal improvement lah, improvement dan seseorang dalam hidup tu. Kamu nampak, kamu follow perkembangan kami betul-betul. Inilah keadaan sekarang. Kayla menyusul sudah, lapar sudah. Kayla sini, kalau mau ikut papa buat kerja boleh sini. Pakai worker apa semua. Dia boleh jalan-jalan, luas. Iya, kan? Luas. Boleh belikan wall ke dan jalan-jalan. Barang lagi. Ya, kurang barang. Okey, sampai ini sajalah video kami. Bakal kedai baru ini, office space apa semua. JB punya kedai, Koko punya kedai. Ucapan semoga kamu teruskan support kami lah. Dari saya ikhlas, kami datang dengan niat yang suci. Serius sudah ni? Okey, JB ucapan. Teruskan support kami. Dan terima kasih juga sampai sekarang kamu masih support kami.
Dan terima kasih juga kepada siapa-siapa yang membeli kalian punya merchandise. Dan kepada siapa saja yang membeli barang-barang saya, terima kasih, Anda sangat membantu. Thank you for your all support. And then thank you sebab kamu ramlah 3 tahun sama-sama dengan kami, sampai kami daripada zero to hero. Oh gitu. Lagi. Dari tidak kenal-kenal sampai kenal-kenal, dari kedai-kedai sampai kedai-kedai. Oke, okay, thank you so much. So, jangan kamu orang malu-malu, nanti kalau sudah buka kedai, sudah potong reben, datang kedai. Alright. Yeah. So, itulah dari kami. Stay safe. Jauh lagi perjalanan kami. Semoga follow rapat-rapat. Bye. Hey, video.